Ada satu filosof dari negara Arab, teman-teman sekalian, yang sangat terkenal dengan kecerdasannya, namanya Ihya Abul Maldi. Ihya Abul Maldi ini sangat cerdas. Selama hidupnya menyusun ratusan bait syair semua menolak ada Tuhan Allah. Kalian mengaku Tuhan kalian Allah mana? Perlihatkan sama saya mau ngobrol. Saya mau begini, saya mau begitu, dibantah semua. Datangkan ayat, tidak dipercaya Al-Quran. Sunnah Nabi, tidak dipercaya. Lalu bagaimana caranya menjelaskan ke orang ini? Subhanallah, sebelum dia meninggal dunia, dia menyusun 20 bait syair. 20-20-nya ini membantah syair dia sendiri yang ratusan itu. Dia mengatakan begini, syairnya diangkat oleh para ulama akidah untuk memperingatkan kepada kita tentang pentingnya beriman kepada Allah. Dia mengatakan, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, sampai di ranjang kematian ini saya tidak tahu dari mana asal saya. Kalau dari ibu saya dari mana? Ibunya dari mana lagi? Ibunya lagi, mana awalnya nih? Karena dia tidak beriman. Kalau kita sudah tahu awalnya laki-laki Adam alaihissalam, awalnya perempuan Hawa alaihissalam, selesai. Allah SWT ciptakan, dan Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Juga surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Tapi jelas dia begini, dia tidak yakin, gitu kan. Maka dia bilang, "Fawajadtu amami at-tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu." Lalu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem pada saat saya lahir di muka bumi ini, saya mau atau tidak mau harus saya laluin. Seperti misalnya pergantian siang malam, harus dilaluin. Enggak bisa, enggak ada orang yang bisa nolak. Enggak ada yang bisa tahan malam, enggak ada yang siang. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah, semua punya fungsi-fungsi dan tidak bisa dialihfungsikan. Enggak bisa mata dipakai makan misalnya, kuping dipakai melihat. Sudah begitu, lahir sudah begitu. Ada sistem, mau tidak mau harus dilalui. Manusia semuanya, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Sistem yang luar biasa. Dia bilang, saya dapat sebuah sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Dari mana sistem ini? Dia bilang, lastu adri, saya benar-benar bingung. Atawilul hayati am qasir. Ini hidup saya di ranjang ini masih panjang atau sudah pendek ya? Kalaupun, saya terjemahkan langsung, dia bilang, kalaupun saya mati, gitu kan, maka apa setelah kematian itu? Kalau saya selama hidup di dunia ini, dia bilang begini, kalau saya berbuat sebuah perbuatan yang dianggap baik, siapa yang menilai itu baik dan siapa yang akan memberikan kepada saya balasannya? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukum saya? Terus dia mengatakan, lastu adri, saya enggak tahu. Terus dia bingung dengan kehidupan, dari mana asalnya tujuan hidup, mana baik, mana buruk dan seterusnya. Terakhir sebelum dihembuskan nafas terakhir, dia mengatakan, amlihadza lughzun halun amla. Apakah ada yang punya jawaban atas teka-teki ini? Kemudian dia meninggal dalam kondisi bingung, teman-teman sekalian. Seorang pemikir luar biasa, tidak tahu dari mana asalnya, ya, apa tujuan hidupnya dan bagaimana setelah kematian. Orang beriman tahu dari mana asalnya Adam alaihissalam dan apa ujung hidupnya, surga dan neraka. Terinci semuanya, tidak ada yang perlu lagi dia. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua jelas bagi orang yang beriman. Inilah kubu orang yang tidak beriman, teman-teman sekalian. Simpan baik-baik di benak Anda dan jadikan sebagai pegangan kalau ini orang-orang yang berbahaya. Jangan diikutin.